Dan itu perkembangan dari Perlis terus saja bersama dengan Wan Muhammad Ryan Rahidar. Wan. Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Keunikan dan kualiti yang tinggi untuk menghasilkan perabot menjadikan pokok jati spesies tumbuhan yang terkenal di Perlis. Melihat potensinya, Kraftangan Malaysia Cabangan Perlis mengambil pendekatan mengetengahkan pelbagai produk kraftangan berasaskan kayu jati. Pengarahnya Ahmad Said berkata, Perlis perlu mempunyai satu produk kraftangan yang berasaskan hasil rimbanya sendiri. Oleh itu, produk berasaskan kayu jati dilihat amat sesuai dengan usaha berkenaan. Ini termasuk produk seperti gazebo, hiasan dinding serta hiasan pameran berasaskan kayu. Jadi sekarang usaha kita bersama dengan, kita akan menjalankan usaha sama bersama dengan FRIM di negeri Perlis ini, dan kita pun ada usahawan yang telah berdaftar juga bersama dengan FRIM. So kita juga telah menghantar kursus dua usahawan kita, usahawan kayu untuk mengikuti kursus yang dianjurkan oleh FRIM lah, untuk menghasilkan produk kayu berasaskan kayu jati. Beliau berkata demikian pada Festival Kraftangan Perlis di Kuala Perlis. Festival berlangsung selama 11 hari bermula 23 Januari dan berakhir 2 Februari. Ia disertai 30 pengusaha kraftangan dari seluruh negara selain turut mempamerkan pelbagai produk lain termasuk wow, batik serta produk berasaskan rotan. Sepanjang perayaan Tahun Baru Cina, St. John's Ambulans Malaysia Negeri Perlis menyediakan perkhidmatan ambulans kecemasan 24 jam. Perkhidmatan yang bermula 23 Januari dan berakhir esok itu berdasarkan peningkatan jumlah kenderaan yang masuk ke negeri ini bersempena cuti perayaan. Menurut pengerusi perkhidmatan ambulans SJM Negeri, Dr. Yusri Yahya, sepanjang perkhidmatan, seramai 10 pegawai dan anggota bertugas mengikut giliran selama 8 jam bagi setiap sesi. Walaupun ketika ini SJAMPS hanya mempunyai sebuah ambulans berbanding 3 buah sebelum ini, namun ianya bukan halangan bagi menyediakan perkhidmatan sebagai bantuan awal. Saya harap kita tidak akan berhenti di sini saja sebab kerja yang kita buat ini adalah kerja yang kami buat ini adalah kerja-kerja kemasyarakatan sebenarnya, ya, menolong membantu orang-orang yang terlibat dalam kemalangan, ya, dan apa sajalah di musim-musim perayaan ini, maklumlah kan, tentu banyak kes-kes yang macam tu. Dr. Yusri menyatakan demikian ketika ditemui di Pusat Operasi Perkhidmatan Ambulans Kecemasan sempena Tahun Baharu Cina di Kangar. Bagi menyelaras operasi, Pusat Himat Adun Sena dijadikan sebagai pusat operasi yang turut mewujudkan pasukan tindak balas kecemasan yang pertama di Perlis dan kerjasama SJAMPS. Kita rekrut ahli-ahli daripada persatuan penduduk dalam kawasan Adun Sena. Dengan sendirinya dia adalah kerjasama antara Pusat Imat melalui ERT dan juga St. John Ambulance Malaysia Negeri Perlis. Selain perkhidmatan kecemasan semasa perayaan, SJAM Perlis turut menawarkan penghantaran pesakit dari Hospital Tunku Fauziah ke seluruh negara, temu janji pakar dan sebagainya dengan menghubungi talian 24 jam seperti tertera. Musim timur laut membawa angin sejuk yang melanda negeri Perlis bermula Disember hingga Mac setiap tahun. Sentiasa dinantikan penduduk terutamanya di kawasan kampung. Di Kampung Aluredis Arau, program Santai-Santai Angin Timur dianjurkan Persatuan Penduduk Aluredis diwarnai pelbagai aktiviti. Antaranya, pertandingan berkayak, kayu gerek atas titi, sukan rakyat, kenduri kampung dan karaoke antara penduduk. Menurut pengerusi Majlis Pengurusan Komuniti Kampung Aluredis, Ali Ahmad, program ini bukan sahaja mampu mengetengahkan aktiviti sukan rakyat, malah turut menjadi medan mengukuhkan ikatan silaturahim antara penduduk. Walaupun aktiviti yang dilaksanakan lebih kepada aktiviti setempat, namun sambutan cukup membanggakan. Inilah orang kata apa, kita selain pada kita dah ni, kita cari satu kaedah macam mana kita nak bagi apa penduduk Kampung Aluredis daripada lepa orang kata demi kesibukan dengan tugas-tugas harian ni, inilah program untuk kita ada penyatuan penduduk Kampung Aluredis. Bagi penduduk,
Program seumpama ini ternyata dapat membangkitkan semangat muhibah selain menarik penyertaan golongan muda. Alhamdulillah, tengok sambutan yang menggalakkan dan juga kita rasa program ni bukan saja kita ni kita buat untuk anak kampung, kalau dia bangkit permulaan. Jadi insyaAllah pada tahun-tahun ke hadapan inilah julung kali kami buat. Jadi kami rasa program ni akan jadi program acara tahunan. Satu muafakat antara orang muda tu kita nampaklah dari segi persiapan tempat, dari segi dari awal acara awal mula start program ni kita nampak anak muda ada sifat orang panggil apa ringan tulang tu untuk nak tolong maju ke kampung ni. Program akan terus dilaksanakan sepanjang musim timur dengan melibatkan pelbagai aktiviti lain termasuk pertandingan wow dan menangkap ikan dalam kolam dan sungai. Laporan itu menutup perkembangan dari Perlis. Kembali semula ke studio Wisma Berita Angkasa Puri untuk laporan lain Berita Wilayah. Assalamualaikum.